Inilah satu unit new Fortuner GR Sport keluaran tahun 2024 dengan desain elegan warna hitam dari segmen Sport Utility Vehicle atau CUV yang ini hadir dengan penampilan dan performa barunya. Mulai dari bagian desain eksterior yang lebih sporty dan elegan, interior yang mewah dan fitur keamanan yang lebih canggih. Branch Manager Agung Toyota Bengkulu Bereni pada launching new Fortuner di showroom Agung Toyota Bengkulu Jumat pagi menyampaikan, Agung Toyota menghadirkan dua tipe dari new Fortuner yaitu tipe 4x4 GR Sport dan juga tipe 4x2 2.8 VRZ with TSS dan satu unit tipe 4x2 2.8 VRZ with TSS untuk test drive. Tak hanya itu, new Fortuner juga mendapatkan update signifikan terkait dengan fitur tambahan T-in Touch yaitu in-car connectivity dan out-of-car connectivity. Menghadirkan in-car Wi-Fi hotspot yang berbasis jaringan broadband 4G LTE lewat head unit dan RSA serta dapat mengaktifkan fitur remote immobilizer yang bisa diakses melalui T-in Touch di aplikasi My Toyota. Ditambahkan Mariani, new Fortuner hadir dengan commitment to greatness, yakni sebagai bentuk komitmen memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dengan menghadirkan ever better cars yang tangguh, gagah dan sporty namun tetap elegan. Sekarang yaitu GR Sport yaitu di tahun 2024. Kami harapan kami dengan diluncurkan Fortuner baru ini akan menjadi motivasi, menjadi semangat baru buat teman-teman di marketing kami, tim kami untuk menjual produk ini. Sementara itu diluncurkan pertama kali pada 2005 lalu. Fortuner mampu mempertahankan 53% market share di Bengkulu. Sedangkan untuk new Fortuner GR Sport ini sudah 10 konsumen yang melakukan SPK atau surat pemesanan kendaraan. Dan 5 diantaranya telah delivery order. Berbahan bakar solar dengan varian warna hitam dan putih, new Fortuner GR Sport ini diharga 600 juta rupiah. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.